Okay. Tepuk tangan dulu. Aku mau nanya dong. Sawer, ikut sawer. Gak apa-apa, di situ aja. Ikut sawer. Akang. Di situ aja. Mama seneng banget ya. Akang kan biasanya gampang. Jalan keliling bawa radio ini. Iya. Udah berapa tahun ngamen? Dari tahun 99 aja. Berarti bertahan hingga hari bertahan. Ini? Bertahan. Apa yang mendasari Akang jadi akhirnya pengen ikut audisi ini, Kang? Ya. Apa sebenarnya yang, maksudnya... Biasanya kalau, karena gini, Akang tuh suaranya kan bagus. Terus udah gitu modal ngamennya juga lumayan besar. Ada ini nyewa. Oh ini nyewa? Iya nyewa. Berapa biasanya? Gini nyewa. Iya nyewa. Memang kalau dari hasil ngamen untuk beli radio ini gak beli-beli? Kalau buat dikumpulin sih bisa cukup. Ya? Bisa. Berapa itu harganya Kang? Harganya 1.050.000. Igun beliin Gun, gimana? Enggak, bantu Gun sama Meis berdua. Udah lu bikin diam aja deh, lu mundur. Mundur dia mah, selalu deh. Lu lama-lama kayak tukang palak lu ya. Gua harus tahu dulu seluk-beluknya dia. Master tuh. Sampai akhirnya gak kebeli itu apa sebabnya. Master tuh harus berbagi dong. Sudah. Jadi master itu bukan gak mau ngasih. Gua harus master tahu dulu. Selangnya bagaimana? Gimana hidup gimana? Dia bagaimana sampai akhirnya begini gak kebeli. Ya udah coba. Biar dia cerita dulu. Ya udah. Lanjut. Yes. Kenapa sampai gak kebeli ini? Karena banyak kebutuhan saya. Satu hari biasanya dapat uang berapa? Dapat uang sehari 150, kadang 100. Yang 35 buat setor, kadang bersih ke rumahnya, kadang 50, ada 60.000. Oh ini nyewanya sehari 35? Iya, 35.000 sehari sampai malam, sampai subuh juga bisa. Jam berapa sih Akang biasanya keluar dari rumah? Keluar dari rumah jam 9 pagi okay. Sampai kalau misalkan belum dapat duit sampai jam 12 malam. Kadang suka ngalong di pasar Bogor tuh. Ada pasar. Karena kalau pulang ke rumah gak bawa apa-apa juga gak mungkin karena iya. Keluarga nunggu. Iya betul. Jadi uang 50.000 untuk 8 anak? Enggak. Kalau yang di rumah ada 5. Cuman kalau yang lainnya yang ketiganya? Tiga itu dibawa sama mantan istri saya. Kang Ismail ya. Masih mau nambah anak lagi? Insya Allah enggak. Iyalah udah, 8 cukup, kali banyak-banyak pisang. Iya. Ya. Udah cukup. Tanggunglah 3 lagi main bola. Ya ampun. Jelas ya. Dia kan anaknya banyak karena istrinya ada 3, Ma. Iya, cuman istri maksudnya... Istri 3 anak. Udah, ini istri terakhir, anaknya yeah. Juga udah. Jadi kalau saya lihat Kang Ismail ini suaranya... bagus. Lumayan ya, master karena bagus. Mungkin terbiasa nyanyi di jalan atau... Bukan jadi di panggung tapi belajar tiap hari ya. Belajar tiap hari, powernya juga ada besar. Cuman tekniknya aja dikit, nyenakin lagunya dikit yeah. Aja lagi. Ya yang namanya ngamen mah mana ngurusin teknik sih. Iya. Yang penting dia bisa nyanyi, request, akhirnya orang ngasih uang. Seperti itu ya. Pernah terpikir gak untuk mencari pekerjaan lain selain ngamen? Ada, ya cuman kalau udah cocoknya. Udah mendarah daging dari tahun 99 sampai 2018 saya tetap masih kadang suka main musik juga. Saya emang mau main musik apaan? Suka main musik, gitar gitu. Oh bisa main gitar juga. Oke mohon maaf dari band, bisa tolong gitar digantiin. Itu dia juga butuh buat keluarganya. Master yang kasih dong master. Ini anaknya berapa? 8. Oh no gitaris anaknya 12. Lebih banyak lagi. Gue bantuin bro. Lebih banyak dong. Oke, terima kasih Kang. Balik dulu ke sana. Pegang gitaris ini aja. Wah dipalak. Saya senang tau gak ngeliat dia apa? Apa? Usahanya keras. Keras. Iya. Dia gak cengeng. Tanggung jawab. Dia bukan tipe yang meminta-minta. Yeah. Bukan tipe yang minta dikasihani. Dia tetap
stay strong sebagai laki-laki. Saya salut sama Akang. Amin. Makasih Kak Igun. Oke. Sudah semua Ben? Sudah semua ya? Iya. Berarti sudah semua? Boleh, silakan kembali. Dan siapakah yang akan dipilih oleh dewan juri di antara mereka berlima? Dan juri memilih adalah peserta gini. Sebenarnya pada malam hari ini, lima-limanya semuanya bagus. Semua punya karakter, yang cewek-cewek ini juga powernya keren. Cuman ada beberapa yang pas di nada-nada ada yang melenceng. Yang dari Flores juga bagus, Pak Ismail juga keren. Tapi dari kelima kalian saya memilih yang paling komplit. Silakan, Ma. Dan itu ada di nomor lima, Cepi. Nomor lima. Nomor lima. Nomor okay. Lima. Selamat. Pak Ismail. Oke, tahan dulu, Ma. Tahan dulu, Ma. Tahan dulu alasannya kenapa pilih nomor 5, kita kembali setelah yang satu ini. Tetap di New Kilau DMD. Langsung bekerja.